Lapor. Kasih hati-hati pokoknya. Aman. Lanjutkan. Lanjutkan. Pagi. Lapor. Bos satu. Aman. Lanjutkan. Kepada Komandan Komando Pembina Doktrin Pendidikan dan Latihan Angkatan Darat, hormat senjata. Komandan Kodiklat TNI Angkatan Darat, Letnan Jenderal TNI Widi Prastiyono, melaksanakan kunjungan kerja ke Poltekkad Kodiklatat, didampingi oleh Ketua Persit Kartika Chandra Kirana PG Kodiklatat, Nyonya Novita Widi Prastiyono, pada Rabu 10 Januari 2024. Kedatangan Komandan Kodiklat TNI Angkatan Darat disambut meriah oleh seluruh personil dan bintara mahasiswa Poltekkad. Komandan Poltekkad Kodiklatat, Brigadir Jenderal TNI Dr. Rahmat Setia Wibawa, SIP MM MTerhan, memaparkan kepada Komandan Kodiklat TNI Angkatan Darat terkait operasional pendidikan dan kondisi sarana dan fasilitas penunjang di Poltekkad Kodiklatat. Dalam kesempatan tersebut, Komandan Kodiklat TNI Angkatan Darat meninjau sarana dan fasilitas penunjang pendidikan, antara lain ruang kelas, ruang laboratorium, ruang galeri tugas akhir, hasil litbang Poltekkad, menyaksikan demonstrasi mortir latih dan drone elang Poltekkad. Mortir, ayo! 1.000, 2.000, 3.000, tembak! Meninjau barak bintara mahasiswa Poltekkad, ruang makan bintara mahasiswa Poltekkad, dan diakhiri dengan meninjau gedung kelas yang sedang dalam proses pembangunan. Pada saat yang sama, Ibu Ketua Persit Kartika Chandra Kirana PG Kodiklatat, Nyonya Novita Widi Prastiyono, didampingi oleh Ibu Ketua Persit Kartika Chandra Kirana, Ranting BS15 Poltekkad PG Kodiklatat, Nyonya Ivi Rahmat Setia Wibawa, mengunjungi posyandu, rumah jamur, anjang sana anak berkebutuhan khusus personil Poltekkad. Kegiatan dilanjutkan dengan menerima pengarahan Komandan Kodiklat TNI Angkatan Darat di Aula Poltekkad Kodiklatat yang diikuti oleh seluruh personil dan bintara mahasiswa Poltekkad Kodiklatat serta pengurus Persit Kartika Chandra Kirana, Ranting BS15 Poltekkad PG Kodiklatat. Pada hari ini saya sengaja datang ke Poltekkad karena kebetulan saya juga masih baru di Kodiklat Angkatan Darat. Maksud saya adalah supaya saya bisa lebih tahu secara detail bagaimana Poltekkad. Dan tadi Komandan Poltekkad sudah memberikan penjelasan secara gamblang Poltekkad apa dan seperti apa, termasuk fasilitasnya yang mohon maaf dengan kemampuan yang dihasilkan yang luar biasa, tapi dengan fasilitas yang sekali lagi sangat-sangat memprihatinkan. Barak, kemudian ruang kelas, terpaksa kantor juga jadi ruang kelas. Tapi mudah-mudahan itu tidak menyulitkan para mahasiswa yang sudah dipercaya belajar di Poltekkad ini. Insya Allah kedepan akan terus diperbaiki supaya lebih manusiawi.
usai memberikan pengarahan, Komandan Kodiklat TNI Angkatan Darat menuliskan kesan dan pesannya untuk seluruh personil Poltekad Kodiklatat guna memotivasi pelaksanaan tugas ke depan.